KRI Bung Karno 369 adalah sebuah kapal perang korvet yang dibangun oleh PT Karimun Anugrah Sejati. Batam kapal ini diresmikan oleh Presiden kelima Indonesia yakni Megawati Soekarnoputri dan pembangunannya direncanakan selesai dalam 12 bulan. KRI Bung Karno 369 nantinya akan memperkuat jajaran TNI AL di Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 1. Kapal ini nantinya bakal skema FFBNW dipersenjatai dengan satu meriam Leonardo 40mm 3, dua senapan mesin berat Oerlikon 20mm.